Okay, welcome to my channel Anak Sutan. Ya, selamat datang di channel kita. Ya, kita mulai berkebun. Tanam aja dulu kata orang ya, makanya kita tanam aja dulu. Di sini lengkap-lengkap ya. Ada durian bawor. Ada ya, ini ada terong. Ada beberapa macam tanaman di sini ya. Ya, ini udah mulai berbunga terongnya. Ya, ini ada belimbing manis nih ya. Paling 1 tahun 2 tahun lagi berbuah. Ini kedondong. Kecil-kecil udah berbunga aja. Terus ini ada daun ruku-ruku. Kalau di sini namanya daun keruku ya. Anak gadih Minang tahu fungsinya buat apa ini. Kalau yang nggak tahu fungsinya buat apa ya diragukan. Ini ada lengkeng. Ya, ini ada kacang panjang. Ya, 12 macam ya. Tanaman di sini ada sayur, ada buah. Nah, ini jagung. Ini pepaya. Nah, ini paling 1 tahun lagi alpukat berbuah juga ya. Ini kelapa. Ini kelapa mini ya. Kalau di sini bahasanya kelapa pendek. Nah, ini mangga. Mangga paling beberapa bulan lagi berbuah ya. Tinggal dipupuk aja. Udah batangnya udah lumayan besar nih. 1 meter 2 meter lebih sedikit lah. Next, ada apa lagi di kebun kita? Ya, ini ada jeruk melon mini, baru sejengkal udah berbuah aja dia. Lumayan. Ada daun kelor juga. Ini buat sayur ya. Banyak manfaatnya. Ini daun jara ini. Daun jara. Kalau anak-anak zaman dulu kalau demam, pakai daun ini insyaallah sembuh. Banyak manfaatnya daun jara ini. Terus ada apa lagi? Nah, ini masih lengkeng. Ya, ini rimbang ya, rimbang. Ya, ikuti terus video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.